Aduh. Ngapain lu? Nih, lagi proses penggemukan badan. Minum susu Epeton WG. Emang bisa minum susu doang badan langsung jadi gemuk? Ya enggak harus makan, tapi ini bisa menambah berat badan secara bertahap. Apa sih lagian pengen gemuk-gemuk segala, Bar? Biar ganteng dong. Kan itu, orang kalau biasanya kurang berat badan kayak saya, itu cepet capek. Jangan-jangan istri gue di rumah termasuk yang kekurangan berat badan ya? Wah. Soalnya dia cepet capek, Bar. Bahaya tuh, cewek kalau underweight itu bisa cepet capek, kekurangan hormon, gangguan hormon, dan juga jantung. Waduh, Bar. Terus gue mesti gimana dong, Bar? Minum dong. Diminum 2-3 kali sehari. Hmm. Ya kan? Diminum 1 jam setelah makan. Waduh, oke juga nih. Gue bakal beliin buat bini gue. Betul, cocok. Nih. Beli dong kayak gini. Pada di sini ngapain aja? Bentar ya, nih. Ngajarin beduh. Oh, makasih lo, Bar. Makasih. Eh, lu punya saya. Enak aja. Oh, masih ada. Wih. Buknya nih. Lah, yuk, kuisnya dilanjutin. Aduh. Eh, Pak. Aduh, dari mana aja sih ditungguin? Minum. Minum apa? Biar gemuk, biar sehat. Bedu mah, apanya lagi yang disehatin sih? Aku mau beli susu buat orang rumah. Ini enggak. Nih, karena istrinya ada sedikit gangguan ya. Jiwa apa? Jiwa. Enggak apa istilahnya? Sibuk, sibuk. Sering, ya, sering gampang capek. Gampang capek. Cepet capek, cepet capek. Terus saya ajarin. Biar ini cepet gendut buktinya. Buktinya ada Akbar nih. Sekarang udah gak capek-capek lagi. Pantesan ikut kuis semangat. Iya, semangat banget. Kata misteri yang ketiga. Benda yang bisa berputar. Hah? Pusing. Tiga, dua, satu. Apakah ada yang bisa menjawab? Tim A. Disko. 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 Lampu disko. D-I-S-K-O. Lampu disko. Disko harusnya pakai C ya, tapi nggak apa-apa, dipaksa. Ya, ya kan kita orang Indonesia, Pak. Indonesia, pakai K. Oh iya. Disko. 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 Apakah benda yang bisa berputar disko? D-I-S-K-O. Ada. Apakah ini jawaban yang benar? Kurang tepat. Tim B, silakan. Kronit, Pak. Apa? Kronit. Kronit ya, kacau aja gitu. Kronit. Oh, kronit. Kronit pakai bahasa Indonesia. K-R-O-D-I-T. Iya. Karena kronit udah pakai K, Pak. Emang ada kronit pakai cek kronit? Harusnya crowded. Crowded. Kronit. Kronit. K-R-O-D-I-T. Kronit. Ini baru dengar juga ini saya tulisannya. Wah, bagus nih bahasanya. Benda yang bisa berputar kredit, apakah ini jawaban yang benar? Maaf sekali. Salah. Kayaknya mungkin Pak kredit. Jadi berputar-putar sekali ya? Kredit. Air Pak, air, air. Jawaban yang benar, air. Benda yang bisa air. Berputar adalah? Air, air. Otak. Putar otak maksudnya putar dia. Otak. Putar ya, otak. Putar itu putar baliknya di mana itu Pak? Tapi kan maksudnya muter. Tapi kan Bapak seolah-olah bertanya sesuatu hal yang ada visualnya Pak. Iya. Ada memang. Iya Pak, ada otak visualnya. Coba, coba, otak, coba. Otak tidak ada. Muter muter VCD, bisa ya. Tunggu, muter DVD. Coba, ada belakang. Nah. Otaknya ikut muter nggak di dalam? Perhatikan baik-baik, tekan tombol kalau tahu jawabannya. Yang biasa dirawat? Yang biasa apa Pak? Dirawat. Yang biasa dirawat otak. Je, Pak, je. Entar. Je kayaknya sih. Pernah je? Pernah ke rumah sakit enggak sih? Dirawat sakit. Hah? Ada. Belum ada yang menekan. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Bisa, Pak. Tidak ada yang bisa menjawab, bisa, berarti kita lempar. Ya. Tim A. Yang biasa dirawat. Rawat. Dirawat. Dirawat adalah K. Apa? 3. Bentar, 2. Pak. Satu, hurufnya sudah ada, tinggal milih loh ini. Masa gak bisa sih? Yang biasa dirawat. Ya. Sakit, tiga, sakit. Dua, ikut. Satu. Sikut, sakit. Sikut, sikut, sikut. Sikut, S-I-K-U-T. Ya, Pak. Kan malu Pak, cewek cakep-cakep sikutnya hitam, Pak. Sikut. Sikut, S-I-K-U-T. Apakah itu yang biasa dirawat? Sikut.
Sikut. Salah. Dan masuk akal padahal. Kasih kadang-kadang kasih handbody. Lembab. Dikasih dekar. Ya. Ya, timbe. Yang biasa dirawat 3 2 1. Sudah diajak. Hah? Je. Je. Jerawat tadinya. Je. Biasa jerawat. Jerawat. Apakah je? Jerawat. Ini jawabannya. Je. Apa sih? Ya. Jerawat. Ya, biasa dirawat. Jerawat. Rawat. Jerawat. Udah muter otaknya enggak? Apa? Muterkan otaknya. Mohon maaf, ini yang terakhir. Oke. Kesempatan ini memang sudah tidak bisa terkejar. Pertanyaannya adalah orang yang sakit diabetes. Biasanya cek? Cek. Titik. Gula. Cek cok. Cek. 3, 2, 1. Lima. Cek uang, cek uang, cek uang. Cek. Nadi, cek Nadi, cek Nadi. Cek Nadi. Nadi. Cek Nadi, cek Nadi. Cek Nadi, Pak. Cek Nadi, Pak. Aduh, abran, udah kayak... Nadi ada di sana. Cek Nadi. Silahkan, cek Nadi. Cek Nadi, Pak. Apakah jawaban ini benar? Tidak. Jawab cek salah lagi. Inde. Silahkan, Inde. Orang yang sakit diabetes. Biasanya cek? Cek daging, Pak. Inde, jawabannya, Pak. Ini gula apa? Cek gula. Gula. Wah, itu gula. Cek gula. 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 Gulali. Dan kata misteri yang benar adalah setelah yang satu ini. Beri gula dong. Nah, nih. Oh, beli. Ya, muka suami saya pahit banget. Buka, hey, buka pepare, pahit banget.